Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah cuplikan ya, atau trailer dari video di Mr. Great, teman-teman. Jadi video aslinya tuh nggak di sini, tapi di channel baru saya Mr. Great namanya. Iqomah atau Qomat Nada Soba ya. Kalian tahu ya, kalau kalian ahli qiraah, ahli kira ya, tilawatil Quran, pasti tidak asing dengan nama soba ya. Nah, ini kita praktekkan di qomat, teman-teman, atau iqomah. Bisa enggak? Jelas bisa ya, karena azan saya, qori saya, selawat saya itu saya melantunkannya ya memakai nada-nada ini, teman-teman, nada-nada qori atau qoriah. Jadi untuk masalah qomat iqomah menggunakan nada ini sangat mudah sekali dan pasti bisa ya. Silakan tonton videonya, teman-teman, karena videonya tuh enggak di sini tapi di link komentar paling atas, atau nanti akan muncul di layar HP kalian sebelum video ini selesai. Klik saja videonya. Nah, sekarang pasti sudah muncul kan videonya, kotak itu ya. Klik saja qomat atau iqomah dengan nada soba. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.